Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan pagi hari ini saya sedang ada di Pasar Wiragesa Pekalongan. Kali ini saya sedang menyaksikan Bapak Bupati yang sedang melakukan pemasangan batu pertama. Oke, kita lihat coba apa yang terjadi nanti. Saya juga belum tahu ya. Bersama sahabat Forsa, salam sukses buat Pasar Wiragesa. Dari APBD untuk pembangunan los ya, di belakang pasar yang dulu eks pasar kebakaran. Pemerintah Kabupaten melakukan quick respon cepat terhadap persoalan yang dihadapi di berbagai lini ya. Ketika pasar ini kebakar, maka hal yang pertama kali kita lakukan waktu itu adalah langsung menempatkan di pasar darurat sementara. Kemudian kita bangun, ya, setelah pasar darurat jadi, setahun berikutnya, kemudian kita bangun pasar permanen. Nah, hari ini sudah kita letakkan batu pertama, tahap pertama. Kalau secara keseluruhan, Pasar Wiragesa ini membutuhkan anggaran kira-kira 100 miliar. Tapi ini bertahap, step by step, sesuai dengan kebutuhan. Karena ini yang membutuhkan yang lahan eks kebakaran, kita bangun dulu. Oleh karena itu saya mohon kepada para pedagang ya, agar bareng-bareng dengan pemerintah menjaga pasar ini, menjaga kebersihannya, ketertibannya, keamanannya, supaya kejadian kebakaran yang lalu tidak terjadi kembali. Dan kepada polisi, kemudian petugas terkait juga harus bersama-sama, karena ini dibangun dengan anggaran belanja dari APBD Kabupaten Pekalongan tahun 2019 dari paku anggaran sekitar 4 miliar lebih. Terima kasih.